Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahr al-Qur'an. Wa'ada man qamahu wa shamahu imanan wa ihtisaban. Fil jannatil khasati al-musamma bil-rayyan. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana shahadatan takul miftahan di abu abil jinan. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu habibur rahman. Allahumma salli ala sayyidina muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا القدوة المقطوم أبي العباس أحمد بن أحمد التيجاني ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat was-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Para kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, hadirin hadirat yang berbahagia, yang mudah-mudahan senantiasa selalu dan senantiasa berada dalam lindungan, bimbingan, rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, di mana hari ini kita telah memasuki hari yang ke-18 ya, dari bulan suci Ramadan. Alhamdulillah Allah masih beri kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa, untuk menambah amal baik, amal soleh di sisa-sisa hari di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita terus diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik sehingga kita bisa tetap istiqamah untuk berbuat taat, istiqamah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah, mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnah kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang berbahagia, setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan, hidup bahagia, terutama seorang yang beriman. Seorang yang muslim dan beriman kepada Allah SWT pasti ia menginginkan hidup bahagia. Bahagia di dunia dan terutama bahagia di akhirat. Ya. Tidak ada seorang pun dalam dunia ini ingin hidupnya sengsara. Ingin susah, ingin miskin, ingin melarat. Semuanya ingin hidupnya bahagia. Ya. Hidup senang, tenang, tidak ada yang mengganggu. Nah, semuanya kepingin bahagia. Masing-masing memiliki cara yang berbeda-beda dalam mewujudkan hidup yang bahagia tersebut. Tergantung keyakinan, keimanan masing-masing. Nah, sehingga dalam mewujudkan kebahagiaan pun memiliki cara yang berbeda-beda. Nah, kita juga telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah diajar, ditunjukkan oleh syariat cara-cara tertentu, cara-cara khusus untuk meraih kebahagiaan hidup. Nah, di antaranya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan itu hanya bisa diwujudkan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka jika seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan meraih kebahagiaan di dunia dan
dan di akhirat. Itu menurut keyakinan kita selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Termasuk salah satu cara kita meraih kebahagiaan tersebut adalah melaksanakan ibadah puasa. Karena dengan kita melaksanakan ibadah puasa, maka kita berharap kita akan menjadi hamba yang bertakwa. Itu diantara tujuan kita berpuasa, sebagaimana sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 183 yang sering sudah kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi tujuan di situ Allah di akhir ayat tersebut Allah SWT memberitahu kita di antara tujuan kita Allah perintahkan kita berpuasa ini supaya kita bertakwa. Nah, menjadi hamba yang takwa kepada Allah SWT, takut akan murka Allah, takut akan siksa Allah SWT, takut kalau-kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah SWT, senantiasa takut kita, senantiasa khawatir kita terhadap murka Allah SWT, terhadap siksa Allah SWT. Itu diantara tujuan kita berpuasa. Para hadirin, hadirat yang berbahagia, setiap segala sesuatu itu ada tanda, ada tanda-tandanya. Ketika ada kotoran umpamanya, itu juga tanda bahwasanya ada yang buang kotoran di situ. Kan ada tanda. Kita melihat umpamanya ada bekas telapak kaki, itu ada tanda ada orang yang berjalan di situ. Ya. Nah, jadi li kulli syai'in alama. Segala sesuatu, setiap sesuatu memiliki tanda. Begitu juga dengan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu juga ada tanda-tandanya. Nah, ini yang akan tema kita pada sore hari ini, tentang tanda-tanda kebahagiaan. Orang itu hidupnya bahagia, dunia ataupun akhirat, ada tanda-tanda. Tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya dia itu akan menjadi orang yang bahagia. Dia itu akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Ali Al-Jurjani rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, Al-Imam Abu Ali Al-Jurjani rahimahullah ta'ala, beliau berkata, min alamatis sa'adah alal abdi, di antara tanda-tanda kebahagiaan atas hamba. Jadi beliau memakai kata min di sini karena tanda-tanda bahagia kebahagiaan hamba itu banyak tanda-tandanya. Min di antaranya, kata beliau, di antara tanda-tanda kebahagiaan atas hamba, seorang itu akan hidup bahagia. Nah, di antara tanda-tandanya beliau menyebutkan sebagian ini karena tandanya banyak. Taisirut ta'ati ali. Yang pertama, dimudahkan berbuat taat baginya. Ini berarti tanda-tanda dia akan hidupnya bahagia. Dimudahkan berbuat taat. Ketika seseorang dimudahkan oleh Allah SWT melakukan ketaatan, dimudahkan untuk melakukan sholat lima waktu, menjaga sholat lima waktu, di musala, di masjid tepat waktu, dimudahkan untuk berjamaah, dimudahkan untuk berpuasa, dimudahkan untuk bersedekah, dimudahkan untuk melaksanakan haji, umrah dan sebagainya. Nah, itu tanda bahwa dia akan menjadi orang yang bahagia. Itu sudah tanda, tapi tanda. Itu kata beliau. Taisirut ta'ah Ali, ini yang pertama. Jadi kalau kita melihat ada orang yang dimudahkan oleh Allah, gampangkan dia dalam berbuat taat, itu tidak sulit, mudah bagi dia dalam berbuat taat. Nah, berarti diajak kebaikan mau, dinasehati mau mendengar nasihat. Nah, tanda-tanda dia akan menjadi orang yang bahagia. Itu baru tanda.
Karena yang memberikan kebahagiaan, kecelakaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah kasih tanda-tanda orang yang ingin diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi ciri-ciri dan tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Nah, dan yang kedua, di antara tanda-tanda orang akan hidup bahagia, wa muwafaqatuhu lis-sunnati fi af'alihi. Semua perbuatannya itu sesuai dengan sunnah Nabi. Sesuainya dia terhadap sunnah dalam semua perbuatannya. Fi af'ali. Jadi perbuatannya, amaliyahnya tidak pernah melenceng dari sunnah Nabi. Segala perbuatannya, baik dari yang kecil maupun yang besar, semuanya mengikuti sunnah Nabi. Inilah yang dilakukan oleh para as-salafun as-salihin. Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Al-Mukhtar, di situ beliau menuliskan, mengkisahkan salah satu ulama besar, tokoh tasawuf juga, yang dikafirkan oleh sekelompok orang, yaitu Imam Ibn Arabi, Imam Muhyiddin Ibn Arabi, itu seorang ulama besar, tokoh sufi, itu alim. Abu Yasin Muhammad bin Abi Al-Maliki menceritakan bahwasanya Syekh Ibn Arabi itu pernah mengatakan, dalam salah satu makalahnya dia mengatakan, semua sunnah Nabi, sunnah Rasulullah sudah kulakukan. Tidak ada sunnah Nabi yang tidak kulakukan, semuanya sudah. Bagaimana cara Nabi makan, bagaimana cara Nabi minum, bagaimana cara Nabi tidur, bagaimana cara Nabi masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar WC, pakai sandal, melepas sandal, pakai baju, melepas, semua sunnah Nabi itu sudah dilakukan oleh beliau. Hanya satu yang tidak bisa kulakukan, karena memang aku tidak mampu, katanya. Jadi satu sunnah saja, satu yang dilakukan oleh Nabi, tapi beliau tidak bisa melakukannya. Yaitu beliau tidak diberi oleh Allah anak perempuan yang bisa dinamai Fatimah, kemudian dikawinkan dengan seorang pemuda yang bernama Ali. Nah, kan Rasulullah kan punya anak Sayyidah Fatimah, dinikahkan dengan seorang pemuda, sepupunya sendiri, dengan Imam Ali karramallahu wajhah. Beliau tidak punya anak perempuan yang bernama yang bisa diberi nama Fatimah, kemudian bisa dinikahkan kepada pemuda yang bernama itu, yang tidak bisa dilakukan oleh beliau. Sunnahnya Nabi, sunnah Nabi kan luar biasa. Jadi semua perbuatannya setiap hari sesuai dengan sunnah Nabi ini. Diceritakan juga oleh Imam Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, beliau itu mengatakan semua sunnah Nabi sudah dilakukan oleh beliau, cuma satu yang beliau tidak lakukan, karena ketika itu sunnah yang satu ini menjadi tren di kalangan orang-orang yang kurang baik, orang-orang preman-preman, orang-orang yang tidak baik lah, dikenal orang yang tidak baik sunnah gitu, yaitu rambut panjang. Kan Nabi kan rambutnya panjang. Dulu zaman Nabi, zaman sahabat, rambut panjang itu adalah sebuah kebesaran, sebuah kebesaran orang-orang mulia. Tapi kan sekarang kan rambut panjang itu dikenal dengan orang-orang yang tidak baik, preman-preman, penjahat, itu yang rambut panjang, yang bertato, namanya. Itu zamannya Habibullah Al-Haddad, berapa ratus tahun yang 300 tahun lebih yang lalu itu. Itu sudah rambut panjang, itu sudah ciri-ciri khas orang yang tidak baik. Makanya beliau tidak memanjangkan rambutnya. Cuma 40 hari sebelum beliau meninggal, beliau tidak keluar di rumah, dan beliau panjangkan rambutnya. Pas ketika meninggal, rambutnya seperti rambutnya Rasulullah, pas di panjang di pundaknya. Jadi sempurna semua sunnah-sunnah Rasulullah dilakukan. Itu al-qutub. Jadi tidak, seseorang itu tidak akan bisa mencapai martabat kutub kecuali semua sunnah Nabi sudah dilakukan itu.
Ini yang kedua, tanda yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Ali Al-Jurjani rahimahullah, tanda seseorang itu akan bahagia hidupnya dunia akhirat, yakni semua perbuatannya sesuai dengan sunnah. Inilah yang harus kita lakukan, hendaklah kita berusaha untuk menjadikan gerak-gerik kita itu sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi. Jangan sampai perbuatan kita melenceng dari sunnah Nabi, terutama di akhir zaman ini di mana sunnah Nabi sudah mulai banyak ditinggalkan oleh orang-orang. Sunnah Nabi banyak ditinggalkan oleh orang-orang, oleh umatnya sendiri. Terutama di bulan Ramadan ini banyak sunnah-sunnah Nabi, diantaranya mengakhirkan sahur, itu sunnah Nabi. Mempercepat buka puasa ketika sudah masuk waktunya, sudah azan langsung buka, jangan menunggu azan selesai, itu sunnah Nabi. Mempercepat buka puasa itu, nah, kalau sudah ada bunyi azan ya sudah langsung kita buka puasa, itu diantara sunnah Nabi. Banyak orang-orang yang tidak mengerti sunnah-sunnah Nabi tersebut. Nah, bagaimana masuk ke musala, masjid, kaki kanan dulu, kalau keluar kaki kiri, itu sunnah Nabi. Baca doanya, Allah maghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Nah, itu kalau masuk. Kalau keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Sebelum didahului dengan salawat kepada Nabi. Ini sunnah-sunnah Nabi yang harus kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau masuk kamar mandi, kaki kiri, tutup kepalanya, kaki kiri. Dengan baca doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Kalau keluar mandi, langkahkan kaki kanan, kemudian berdoa ghufranaka, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afan. Nah, ini doa-doa seperti ini harusnya, itu bukan doa untuk anak-anak kecil. Ya kan biasanya kan diajarkan oleh apa di sekolah-sekolah TK, dibacakan anak kecil supaya baca. Tapi orang tua pun harus mempraktekkan itu. Mempraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Itu yang kedua, tanda-tanda orang yang akan hidupnya bahagia dalam mengikuti sunnah Nabi, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa-dosa kita, maka ikuti sunnah Nabi. Ya. Dalam firman yang sudah disebutkan yang sering saya sampaikan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi jika kita mengikuti sunnah Rasulullah, jika kita berusaha untuk menjadikan semua perbuatan kita sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka Allah akan cinta kepada kita, kemudian Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Itu diantara faedahnya menghidupkan sunnah Nabi, terutama di akhir zaman ini, zaman yang sudah umat pada rusak. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, jadi orang yang menghidupkan sunnah Nabi, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Nah, itu disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Abwabu Sa'adah fi Asbabi Syahadah. Dalam apa beberapa hadis yang menerangkan tentang sebab-sebab orang itu bisa mati syahid dan bisa memperoleh pahala syahid. Nah, di antaranya menghidupkan sunnah Nabi. Barang siapa menghidupkan sunnahku ketika umatku sedang rusak, moralnya rusak, akhlaknya rusak, jauh dari ulama, lari dari ulama, maka dia akan memperoleh pahala seperti orang yang mati syahid. Jadi ketika dia menghidupkan sunnah Nabi di saat-saat umat Nabi sedang rusak, dia akan memperoleh ganjaran pahala seperti orang yang mati syahid. Nah, ini yang kedua, tanda orang yang bahagia, yaitu sesuainya perbuatannya dengan sunnah Nabi, artinya senantiasa mengikuti sunnah Nabi. Yang ketiga, di antara tanda-tanda orang itu bahagia hidupnya, wasuhbatuhu li ahlis salahi, berteman dengan orang-orang baik, ngumpul dengan orang-orang baik. Itu tanda dia itu adalah orang yang bahagia, ngumpul
berteman dengan orang-orang baik, orang-orang yang bisa membawa dia kepada Allah, mengajak dia ke jalan Allah, yang bisa menasihati dia, yang bisa membimbing dia. Boleh, kita boleh berteman kepada siapa saja, tapi carilah teman yang baik. Kalau kita umpamanya mempunyai kemampuan mau berteman dengan preman-preman, orang-orang jalanan, ya boleh, kalau kita bisa mengajak mereka. Tetapi khawatir kalau kita tidak bisa, tidak punya asas yang kuat, dasar yang kuat, justru kita akan gabung dengan mereka, karena teman itu akan berpengaruh. Dalam sebuah syair itu dikatakan, anil mar'i la tas'al wa sal an garinahu fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Tentang seseorang jangan kamu tanya dia baik apa enggak orang ini, tapi lihat temannya. Wasal an qarinahu, tanyakan temannya, siapa temannya, karena teman itu akan mengikuti temannya. Nah, jadi kalau temannya orang baik, maka dia insyaallah dia orang baik, tetapi kalau temannya sudah orang-orang yang enggak baik, nah, tidak menutup kemungkinan dia juga akan sama seperti yang temannya itu. Jadi teman itu pengaruh, teman itu pengaruh nanti. Jadi jangan sampai teman kita menjerumuskan kita ke jalan yang tidak benar. Maka kita harus memilih teman. Memilih teman itu. Nah, di antaranya teman yang soleh, yang bisa membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Taala, bukan teman yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Taala. Maka di antara di samping kita berusaha untuk berkumpul mencari teman yang soleh, kita juga berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Taala supaya diberikan dikumpulkan bersama teman-teman yang soleh. Nah, kemudian yang keempat, yang ketiga tadi, tanda orang bahagia adalah dia suka berteman dengan orang soleh. Selalu ngumpul, berteman, mencari teman orang yang soleh. Itu tanda-tanda berarti dia hidupnya bahagia itu. Senang hadir majelis ilmu, kemudian senang hadir majelis zikir. Karena itu tempat-tempatnya orang soleh, sudah jelas itu. Kalau majelis-majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis zikir, sudah jelas orang soleh itu. Wa husnu khuluqihi ma'al ikhwan, dan baik budi pekertinya, baik akhlaknya bersama terhadap saudara-saudaranya, teman-temannya, akhlaknya baik, tidak buruk akhlaknya terhadap saudaranya, baik saudara kandungnya atau saudara-saudara kerabatnya, teman-temannya baik. Nah, ini akhlak yang baik ini juga menentukan. Dalam sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, aktsaru ma yadkhulun nas al-jannah taqwallah wa husnul khuluq. Kebanyakan yang memasukkan manusia ke surga Allah Subhanahu wa Taala itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Taala dan budi pekerti yang baik. Bahkan budi pekerti yang baik ini penentu dari semua amal ibadah kita. Akhlak atau adab ini menentukan. Amal ibadah kita jadi sia-sia kalau tidak disertai dengan akhlak dan adab yang baik. Jadi ada namanya hablum minallah wa hablum minan nas ini. Ya, kalau hablum minallah itu ya ibadah kita, hubungan kita dengan Allah. Nah, kalau yang hubungan kita dengan manusia ini itu harus itu adab kita, akhlak kita, tingkah laku kita dengan manusia itu harus baik. Jangan sampai kita dengan Allah baik tapi dengan manusia tidak baik. Benci sama orang, benci sama orang, hasud sama orang, dengki sama orang, apa cuma ibadah kita. Kalau sampai kita sholatnya bagus, puasa bagus, tapi sama orang tak bagus, sama tetangganya baik terus, jadi benci sama orang lain, hasud, jadi percuma, ibadahnya akan sia-sia. Jadi akhlak yang baik itu termasuk penentu bagi ibadah kita akan diterima oleh Allah SWT ataupun tidak, tergantung bagaimana akhlak dan budi pekerti kita dengan sesama makhluk Allah SWT. Bahkan dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menukil salah satu makalah sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik mengatakan, innal abda la yablu
bihusni khuluqihi ila a'la darajatin fil jannah wa huwa ghairu abid. Sesungguhnya seorang hamba akan mencapai ke derajat yang tertinggi di surga bihusni khuluqi, dengan budi pekerti, dengan akhlaknya yang baik, dengan adabnya yang baik dan padahal dia bukan ahli ibadah. Bukan ahli ibadah biasa ya, sholat lima waktu biasa dikerjakan tak banyak ibadah yang dilakukan, sholat sunnah rawatib, waktu puasa ya puasa ada kelebihan harta sedikit sedekah, tak banyak ibadah, bukan ahli ibadah tetapi akhlaknya bagus, tak pernah nyakitkan hati orang tak pernah ngomongkan kejelekan orang, tak pernah benci kepada orang, tak pernah marah walaupun dimarah-marahkan orang, tak pernah diam, bagus akhlaknya disenangi orang, karena tidak pernah menyakiti dan mengganggu orang lain. Akhlaknya bagus. Nah, ini orang seperti ini meskipun dia bukan ahli ibadah tapi akhlaknya bagus, itu akan bisa mengangkat dia ke derajat yang tertinggi di surga oleh Allah SWT. Di surga Allah SWT. Wa yablu bi su'i khuluqihi ila asfali darakin fi jahannam wa huwa abid. Dan akan sampai seorang hamba akan sampai ke keraknya neraka jahannam. Tingkat paling bawah menjadi kayu bakarnya neraka jahannam itu. Dibakar langsung kena api. Kan lebih panas dibandingkan air yang dalam apa panci umpamanya dimasukkan air kan masih ada penghalangnya. Kalau ini langsung dibakar api asfali darakin ke paling rendahnya neraka jahannam dengan akhlaknya yang buruk, padahal dia seorang yang ahli ibadah. Ahli ibadah, rajin ibadahnya, puasa terus umpamanya, puasa sunnah terus bahkan mungkin bangun malam tapi suka nyakitkan hati orang, suka ganggu orang, tetangganya itu tak bisa tenang dengan mulutnya, dengan gangguan tangannya. Nah, dia suka ganggu, akhlaknya tidak baik. Orang pun gitu, orang bulan itu begini-begini dan sebagainya. Nah, jadi omongan orang, karena akhlaknya tidak baik tadi. Jadi amal ibadahnya jadi sia-sia. Nah, jadi justru dia akan dimasukkan oleh Allah SWT ke tingkat yang paling rendah. Di neraka jahannam karena akhlak dan budi pekertinya itu yang tidak baik tadi, buruk yang buruk itu kata sahabat Anas bin Malik. Dalam makalah lain juga Al-Imam Junaid Al-Imam Junaid rahimahullah ta'ala, ini juga masih dalam kitab Ihya Ulumuddin ini tapi beliau menukil makalah Imam Junaid. Imam Junaid mengatakan arbaun tarfa'ul 'abd ila a'la darajatin wa in qalla 'ilmuhu wa 'amaluhu. Ada empat perkara yang bisa mengangkat hamba itu ke derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun ilmunya dan amalnya sedikit. Wa in qalla 'ilmuhu wa 'amaluhu. Jadi walaupun ilmunya sedikit, orang awam biasa, jadi tidak punya ilmu banyak, bukan orang alim, bukan ustaz namanya, amalnya juga sedikit, tetapi dia punya empat perkara ini, di dalam dirinya ada empat perkara ini. Yang pertama adalah at-tawadhu, tawadhu rendah diri, tidak sombong. Walaupun apa ada yang bisa dia sombongkan, tapi dia tidak sombong. Kaya namanya dia tidak pernah sombong. Ataupun dia dijadikan tokoh di masyarakat yang pemanya tidak sombong, ini tawadhu. Pertama tawadhu. Kemudian yang kedua adalah as-saha, dermawan. Ini sifat-sifatnya para nabi, para wali semua ini. Tawadhu, saha, dermawan. Kalau ada kelebihan harta dia sedekahkan dia sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Bahkan kalau ada kemudian orang yang tidak mampu, dia datangi, diberi santunan, diberi bantuan. Begitulah akhlaknya para ulama, akhlaknya Nabi kita Rasulullah, akhlaknya para sahabat. Mereka keluarkan harta bendanya untuk Islam, untuk perjuangan Nabi.
Nah, seperti sahabat Abu Bakar, semua harta bendanya diserahkan kepada, disedekahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk perjuangan Nabi. Tidak ada yang tertinggal kecuali baju yang dipakai di badannya. Itu sahab, sifat dermawan ini. Ini akan mengangkat derajat hamba walaupun ilmu dan amalnya sedikit, Nah, yang kedua sahab dermawan. Yang ketiga al-hilm. Hilm ini bijaksana ataupun sabar. Sabar yang tertinggi ini. Kalau sabar itu dia memang tidak mampu membalas ketika diganggu orang, memang tidak bisa membalas dia. Tapi kemudian mau tak mau sabar. Tapi kalau hilm ini ketika diganggu dia mampu membalas, tapi dia tak mau. Nah, ini bukan sabar lagi, ini namanya hilm. Dan bijaksana. Seperti Nabi. Nabi diganggu oleh orang kafir Quraisy, disakiti, diteror, dikatakan gila, dikatakan tukang sihir, umpamanya macam-macam. Sudah Nabi itu dicaci maki, sampai malaikat itu sampai geram malaikat ini, ketika Nabi dilempar-lempar pakai batu oleh orang-orang Taif itu, geram malaikat, ya Rasul izin. Sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau engkau izinkan nih gunung ini biar saya balikkan, saya timpakan kepada penduduk Taif ini. Kata Rasulullah, jangan. Nah, ini namanya hilm ini. Jangan, kata Rasulullah. Malah didukungkan oleh Rasulullah. Jangan, dia tidak tahu. Allah mahdi qawmi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayahmu kepada kaumku, karena mereka tidak tahu. Belum kenal aku, dia. Belum kenal. Belum tahu apa yang ku bawa, aku ajarkan, belum tahu. Sehingga mereka berbuat seperti ini. Nah, itu namanya hilm. Kalau Rasulullah mau, udah hancurkan semuanya, habis. Dibalik gunung itu sama malaikat, dihancurkan. Itu sifat hilm. Sifat hilm ini juga sifat para nabi, yang juga sifatnya para wali. Tidak semua orang yang bisa hilm, sabar dan bijaksana. Itu namanya hilm. Yang ketiga, wa husnul khuluqi, akhlak dan budi pekerti yang baik. Yang keempat, dan ini yang keempat ini yang paling afdal dari yang ketiga tadi, paling afdal. Jadi tawadhu itu bagian dari akhlak juga, tawadhu, kemudian dermawan, sifat hilim, bijaksana ataupun di atas sabar, dan yang keempat husnul khuluq. Apabila ada keempat ini pada seseorang, maka akan diangkat derajatnya dengan derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun amalnya ilmunya sedikit. Meskipun amal dan ilmunya sedikit, keempat perkara ini ada pada seseorang, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang keempat sifat ini tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah SWT. Sulit untuk mewujudkan keempat perkara dalam diri kita itu, memang butuh mujahadah, butuh perjuangan. Wa husnul khuluqi wa husnul khuluqihi mal ikhwan. Ini diantara tanda orang itu bahagia, akhlaknya baik terhadap saudara-saudaranya. Akhlaknya baik, itu tanda, berarti tanda dia akan menjadi orang bahagia. Kemudian selanjutnya tanda yang keenam, wa bazlu ma'rufihi lil khalqi, dan dia berbuat baik kepada makhluk. Jadi suka berbuat baik kepada makhluk, suka menolong makhluk. Ini al khalqi, makhluk. Makhluk itu berarti kan semua, tidak hanya orang-orang Islam saja, tidak hanya manusia, bahkan hewan pun dia berbuat baik, suka nolong hewan. Al-Imam Syibli, Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Bantani, dalam kitab Nasihat Dunia, menceritakan tentang Imam Syibli ini. Imam Syibli suatu hari, Imam Syibli ini seorang alim seorang tokoh sufi juga. Dia jalan-jalan di kota Baghdad di musim dingin, musim dingin sejuk di Arab itu, katanya kalau udah sejuk itu sejuk tak semacam kita ini, benar-benar sejuk itu. Sampai apa kulit ini mau kalkah saking sejuknya itu, derajat sejuknya itu tinggi. Jadi di musim sejuk ini dia apa, Imam Syibli berjalan masuk ke gang-gang, dia pakai jaket tebal, masuk dia. Kemudian di satu gang itu dia melihat seekor kucing, ada seekor kucing lagi apa kesejuan,
sampai kaku kucing itu, ya kaku, tapi masih hidup. Didatangi dirasa, oh masih hidup nih, tapi udah kesejukan kaku. Akhirnya dibawa masukkan dalam mantel dia. Cepat-cepat dia balik, dia bawa ke rumah. Kemudian pergi dia tempat di biasa kalau di rumah-rumah orang Arab kan ada seperti tempat apa? Tungku untuk menghangatkan badan. Jadi di ruangan rumah itu ada tungku gitu. Kalau musim dingin dihidupkan itu untuk menghangatkan badan. Dibawa ke situ. Kucing itu dibawa ke situ di dekat tungku itu, dipanaskan, dihangatkan, yang tadinya udah kaku, tadi kan masih hidup tapi udah kaku. Mulai dah panas, gerak-gerak sikit-sikit, gerak-gerak sampai dia sadar bergerak kucing itu, dikasih makan sama dia sampai senang lagi kucing itu berlari-lari. Itu dia antara Imam Syibli. Kemudian ketika Imam Syibli itu mati, melihat dia ada seseorang temannya bermimpi. Ini cerita dalam kitab itu. Kemudian bagaimana engkau? Apa yang Allah perbuat denganmu? Imam Syibli bercerita dalam mimpinya itu, dalam mimpi kawannya. Allah Subhanahu wa taala menghadapkan aku di hadapannya dan bertanya kepadaku. Ya Syibli, namanya Abu Bakar, ya Abu Bakar. Tahukah engkau apa yang membuat aku mengampuni dosa-dosamu dan menerima semua amal ibadahmu? Apa yang membuat aku dan kemudian memasukkan aku surga? Kata Imam Syafi'i, ilmuku ya Allah, karena ilmuku tidak, ibadahku tidak, sedekahku tidak, semuanya bukan, disebutkan semua amal yang dilakukan bukan. Kemudian akhirnya penasaran Imam Syafi'i, ya Rabbi, kalau begitu apa amal yang bisa membuat aku selamat, yang membuat engkau mengampuni dosaku dan menerima semua amal ibadahku? Ingatkah engkau wahai Abu Bakar Syibli, suatu hari engkau pernah berjalan di sebuah gang di musim dingin, engkau bertemu dengan seekor kucing, engkau tolong dia sampai kucing itu senang kembali dan segar kembali. Itulah yang membuat aku menerima semua amal ibadahmu, karena nolong kucing itu. Nolong kucing, binatang ini. Ini kasih sayangnya kepada makhluk. Itu perbuatan baiknya kepada makhluk Allah, kucing saja. Bukan manusia, kucing. Jadi karena kebaikannya kepada kucing tadi, ini menjadi sebab Allah menerima semua amal ibadahnya, mengampunkan dosanya dan masukkannya ke dalam surga. Karena kasih sayangnya kepada kucing, padahal amal remeh ini. Makanya jangan kita meremehkan perbuatan baik, walaupun kecil, walaupun kepada binatang sekalipun. Imam Ghazali juga dalam sebuah mukaddimah kitabnya, beliau menuliskan bahwasanya di antara sebab beliau diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat dia diterima semua amal ibadahnya karena memberi minum lalat. Mungkin kita sering mendengar cerita-cerita yang diceritakan oleh ulama. Memang ada di dalam kisah di dalam mukaddimah kitab beliau ini. Beliau satu hari menulis kitab, kemudian lalat hinggap di pennya itu, minum. Dibiarkan oleh beliau, tidak diganggu. Selesai terbang lalat itu, baru beliau lanjutkan tulis. Gagal ngasih minum lalat itu, semua amal ibadah beliau diterima dan beliau itu dosa-dosanya diampunkan. Jadi jangan, oleh karena itu ini pelajaran bagi kita supaya tidak meremehkan kebaikan meskipun kecil, dan juga hendaklah kita berbuat baik kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tanda orang bahagia, berbuat baik kepada makhluk. Kemudian yang ketujuh, wahtimamuhu lil muslimin. Tanda orang yang bahagia, perhatian dia terhadap kaum muslimin, punya perhatian terhadap kaum muslimin, suka menolong orang muslimin, terutama yang kaum muslim yang tertimpa musibah, tertimpa bencana, tergerak hatinya untuk menolong. Kalau dia tidak punya sesuatu yang dia bisa tolong, dia doa. Minimal dia berdoa, mendoakan kaum muslimin. Setiap hari dia berdoa untuk kaum muslimin, itu salah satu bentuk perhatian kepada kaum muslimin. Ini tanda-tanda orang bahagia. Kalau nolong tidak mau, doa pun tidak mau, berarti tidak ada perhatian. Minimal kita doakan, setiap hari kita doakan Allah, Allah mansur Islam wal muslimin, itu dah. Allah mansur Islam wal muslimin, atau Allah maafir lil muslimin wal muslimat, itu minimal itu sudah.
Nah, kita mendoakan kaum muslimin setiap hari, setiap kita kali kita berdoa, jangan lupakan kaum muslimin, kita doakan saudara-saudara kita kaum muslimin ya, agar Allah memberikan pertolongan kepada mereka, agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ini tanda orang yang bahagia adalah orang yang perhatian terhadap kaum muslimin. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh Imam Abu Ali Al-Jurjani rahimahullah, di antara tanda orang bahagia itu adalah mura'atuhu li awqatihi. Ya, orang menjaga waktu-waktunya ya. Memperhatikan waktunya, artinya tidak menyia-nyiakan waktunya. Dia senantiasa menjaga waktunya itu, memaksimalkan waktunya. Ya. Nah, jadi menjagakan waktu, waktu sholat-sholat, waktu zikir-zikir, waktu dia mengajar-mengajar, waktu bekerja-bekerja. Jadi menjaga waktu, ini berarti tanda orang-orang bahagia. Jadi hidupnya itu tidak semeraut. Nah, tidak asal-asalan, ada waktu-waktu. Ini waktu sembahyang, ini waktu berzikir, ini waktu bekerja, eh? Nah, ini waktu keluarga, eh? Nah, ini waktu kumpul sama teman namanya, eh? Jadi ada waktu, memperhatikan waktu, menjaga waktu. Jadi jangan sampai waktu itu sangat berharga sekali, eh? Jangan sampai kita sia-siakan. Makanya ada pepatah Arab itu, al-waktu kasif, eh? Pai dalam taktahu kata, waktu itu ibarat pedang, kalau kamu tidak memotongnya, dia akan memotongmu. Dan waktu itu kalau sudah berlalu, tidak bisa balik lagi. Tidak bisa balik lagi. Dan setiap waktu itu ada rahasia, ada sir sendiri. Nah, itu jangan kita lewatkan. Setiap waktu itu berusaha untuk kita isi dengan kebaikan. Kebaikan yang mampu kita lakukan menurut kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Apa saja kebaikan yang bisa kita lakukan. Jadi jangan kita sia-siakan waktu itu. Jadi karena waktu itu tidak akan bisa kembali lagi kalau sudah kita lewati. Ini diantara tanda-tanda orang yang bahagia yang telah disebutkan oleh Al-Imam Abu Ali Al-Jurjani rahimahullah. Ya, saya ulang lagi, diantaranya tandanya itu adalah dimudahkan berbuat taat. Kemudian perilakunya, perbuatannya sesuai dengan sunnah. Kemudian dia senantiasa berkumpul, berteman dengan orang-orang baik. Yang ketiga. Yang keempat, berakhlak baik, beradab dengan adab yang baik dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya. Nah, terutama dengan para guru dan orang tuanya. Kemudian yang kelima, senantiasa berbuat baik kepada makhluk Allah SWT. Semua makhluk Allah. Suka berbuat baik kepada makhluk. Itu tanda. Yang keenam, perhatian terhadap kaum muslimin minimal dengan mendoakan. Dan yang terakhir yaitu menjaga waktu-waktunya, memaksimalkan waktu-waktunya. Ya, tidak menyia-nyiakan waktu untuk hal yang sia-sia. Nah, mudah-mudahan kajian kita di sore hari ini bermanfaat, bisa untuk memotivasi kita dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus beri kita panjang umur, sehat walafiat, sehingga esok hari kita bisa bertemu lagi untuk berzikir bersama dan muzakarah di musalla al-ikhlas ini. Mari kita akhiri majlis kita ini dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi wa ala alihi mimma sabaq. Nasul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala ali haqqi maghdari al-azim. Allama Allah wa iyyakum ilma tuqa wal adab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.